Salam sukses. Makanya semalam saya nonton di tribun, kelihatannya ada yang perlu saya tanyakan, karena yang di samping saya itu nanya, itu Pak Kajek yang main bola dengan Pak Jokowi, gimana kok bisa? Ya, saya sih sebenarnya pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia karena diberikan penghargaan itu untuk bisa menemani adik-adik yang generasi masa depan, para pemain bola akan datang ini untuk bersama-sama kita bisa bermain sepak bola sama Pak Jokowi. Intinya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia. Ya, mereka menganggap saya sebagai salah satu legenda sepak bola di tanah Papua. Ya, saya diajak bersama-sama mereka. Itu merupakan satu yang luar biasa. Terima kasih panitia. Siap. Bangga lah kita bisa bersepak bola bersama-sama hari satu. Keren. Terus Kajek, itu apakah ada perencanaan sebelumnya atau memang spontanitas saya mempersembahkan skenario itu? Kelihatannya saya spontanitas kalau saya ya. Iya, memang saya tidak tahu untuk Pak Jokowinya sendiri apakah itu beliau sudah diberitahu, tapi sepenglihatan saya dari video yang saya nonton ulang-ulang kayaknya beliau belum dikonekkan dengan baik. Baik. Tapi kita ya puji Tuhan, syukur alhamdulillah semua dapat berjalan dengan baik. Ya, kita mencoba untuk mempersembahkan yang terbaik lah, karena ini kita bisa apa namanya bermain bersama dari satu Pak Jokowi, dan beliau juga merespon dengan baik. Jadi pada saat beliau turun itu, ya saya mencoba mengajak beliau untuk mari kita bermain bola bersama-sama. Itu hal yang luar biasa dalam hidup saya. Terima kasih. Siap. Terus kayak Dek, saya lihat kemeriahan yang sangat luar biasa ya di seremoni PON Papua ini, dan standarnya itu kelasnya ASEAN Games. Nah, bagaimana Bapak bisa menangkap keinginan dari semua provinsi menyajikan seremonial yang begitu mega? Ya, saya berpikir bahwa kami ini di provinsi yang paling jauh di ujung timur. Siap. Dengan kata apa namanya ikonnya kita itu kan Torang Bisa. Bahwa tidak di wilayah barat tengah saja, tapi kami di timur juga bisa. Untuk itu ya kita harus berterima kasih ya, utama kepada Pak Presiden, juga kepada Pak Gubernur yang bagaimana beliau begitu luar biasa bisa membawa event ini datang di sini. Betul. Dan responnya juga luar biasa, beliau mengeluarkan uang yang cukup banyak. Ya, menurut saya kita patut memberikan apresiasi. Bahwa ya, kami juga di ujung timur juga bisa sebenarnya. Kalau bisa bekerja bersama-sama, ya, sehingga semua bisa berjalan dengan baik hari ini. Walaupun ada riak-riak kecil dalam penyelenggaraan, tapi menurut saya, ya saya kira dengan acara pembukaan kemarin, seremoninya yang begitu luar biasa, saya beranggapan bahwa ini yang terbaik lah. Boleh dikatakan samalah dengan Asian Games. Siap, terbaik ini. Bahwa judulnya cuma satu, kita orang bisa. Harapan ke depan, Kajek, seperti apa? Harapan saya, ya tentunya adalah yang pertama itu, event ini pasti akan selesai. Tapi bagaimana kami, pemerintah, kita bisa menjaga, merawat fasilitas yang sudah dibangun dengan uang yang sudah triliunan rupiah ini. Bagaimana kita bisa merawat dan bisa digunakan sebaik mungkin untuk generasi-generasi para olahragawan ini, untuk mungkin 10-15 tahun akan datang, mereka sudah berprestasi. Menurut saya mereka harusnya ada di Olimpiade. Bukan Asian Games lagi. Kalau melihat dengan fasilitas yang sudah ada hari ini, harusnya mereka bisa berlaga di Olimpiade. Tinggal bagaimana pemerintah mengatur itu dengan baik, sehingga bisa menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Siap, Kak Kajek, semua provinsi, semua wilayah Indonesia mendukung kesuksesan PON di Papua ini. Nah, jadi terima kasih Kak Kajek, semoga berjalan lancar ya di semua di sini. Salam sukses Kak Kajek. Sukses, terima kasih. Terima kasih, selamat sore, ya, sehat selalu. Salam olahraga. Siap.